suasana di lapangan sepak bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada 22 November sore. Ketika Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bermain sepak bola bersama para pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor. Mengenakan kaos putih bernomor punggung 23, Jokowi tampak semangat menggiring bola. Kepala negara bahkan sempat mencetak gol dan mengantongi satu angka dari pertandingan tersebut. Selang beberapa waktu, giliran para pelajar yang membalas dengan merebut satu angka dari tim presiden dan para menteri. Pengen olahraga gitu aja sama anak kampung di apa di Kabupaten Biak. Dan ya keringet dah keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegulkan satu. Dalam pertandingan tersebut, Presiden ingin mengajak para pelajar agar termotivasi dan ia berharap bisa muncul bibit-bibit muda sepak bola di Papua. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.